warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua ya? Baik, hari ini kita akan belajar mengenali mengenali abakus ataupun dia juga panggilan orang panggil dia sebagai sempoa. Okey, ini adalah sebagai alat untuk kita mengira. Selain daripada kita menggunakan pembilang ataupun kita sekarang dah canggih kita guna kalkulator, kita juga menggunakan abakus. Jadi abakus ini adalah bahan maujud yang kita nampak dia membantu untuk kita mengenali, mengira. Baik. So, untuk abakus ni, abakus ni ada dua bahagian. Bahagian atas dan juga bahagian bawah ni. Bahagian, kita mula dengan bahagian bawah dulu. Bahagian bawah, tiap-tiap satu ini mewakili nilainya satu. Ini yang gerak ni, yang kita gerakkan ni, ni tiap-tiapnya mewakili nilainya satu. Jelas. Bawah ni tiap-tiap satu nilainya satu. Baik. Yang di atas ini nilainya ialah bawah 5. Atas nilainya 5. Baik. Itu bahagian yang pertama. Sekarang yang kedua, abakus ni juga dia ada nilai tempat dan juga nilai nilai tempat lah. Nilai tempat dia, pertama sekali belakang ni dia bermula hujung ni sekali, hujung ni sekali di sebelah kiri ni dia bermula dengan nilai tempat sa. Sa, selepas sa 10, 10, 100, 1000, 10 ribu, 100 ribu dan juga juta. Kita belajar sampai juta lah. Dan juta. Sa, 10, 100, 1000, 10 ribu, 100 ribu dan juga juta. Itu nilai tempat dalam abakus. Sekarang bahagian yang ketiga, bagaimana kita hendak mengira menggunakan abakus. Kita kenal nombor dulu, kita baca dulu dan baru kita lakukan proses untuk tambah dan juga proses untuk tolak menggunakan abakus. Baik. Pertama sekali tadi cikgu dah bagi tahu, dah terangkan nilai yang di bawah ini ialah nilai 1. Satu pergerakan ni mewakili 1. So kita cuba sama-sama, kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sekarang 4 dah habis. Semua yang bahagian bawah ni dah naik, dah naik atas. 4. Kemudian 5 macam mana? Tadi cikgu kata nilai yang di atas ni ialah nilai 5. So bila kita turunkan 5 ni, 5 yang bawah ni, 4-4 ni, kita kena turunkan dia juga sama. Jadi ini ialah nilainya 5. Ulang sekali lagi sekarang ini kita tarik atas dulu semua. Untuk abakus ni kita baca dekat garisan tengah. Apa yang berada di garisan tengah itu yang kita baca nilainya, bacaannya. Sekarang yang bawah pun kita dah tolak bawah. Sekarang ni nilainya ialah sifar. Dia semua yang di atas naik rapat ke atas, yang ini rapat ke bawah semua, nilainya ialah sifar. Sekarang kita mula pada bawah. 1, 2, 3, 4. 5 macam mana 5? Ambil yang di atas ni, turun ke bawah. Yang semua yang ini, yang 4 ni tadi, turun juga bawah ni. So sekarang yang ini dah jadi 5. Jelas Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Macam mana nak buat 5? Ini kita turunkan, atas ni kita turun, kita dapat. So kita baca yang di tengah ni, kayu yang di tengah ni. So sekarang ini dia jadi 5. 5. Kemudian 6, naik yang ni. Atas ni kan nilainya 5 kan? 5, 5 dengan 1, 5 dan 1 jadi 6. So ni dah jadi 6. 6, 7, 8, 9. So kalau awak perasan, anda semua perasan, yang di tengah ni, yang di atas ni nilainya ialah 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Ulang sekali lagi
ulang sekali lagi. Macam mana kita dapat? 1 2 3 4. Ni 4 tinggi untuk 5. Turun yang ini. 5 6 7 8 9. Ok, sekarang dah jadi 9. Baik, macam mana pula nak pergi kepada nilainya 10? Ok, 10, macam mana 10? Baik, tadi cikgu kata nilai tempat juga ada pada abakus. Ok, baris ni yang pertama ni, ok, yang pertama ni nilai tempatnya sa, yang ini nilai tempatnya 10, yang ini nilai tempatnya 100, yang ini nilai tempatnya 1000. Ok, jadi bila nak pergi kepada 10, ok, kita guna nilai tempat 10 lah. Yang kedua ni, ok, kolom yang kedua ni, lajur yang kedua. Ok, lajur yang kedua ni, lajur yang pertama ni adalah untuk sa. Ok, untuk 10, lajur yang kedua. Okay, sekali lagi, 1, 2, 3, 4, untuk 5 ni turun, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 dah kan? Ni 9 tu kan? Atas ni, ni 5, ini 4. Ok, so 5 dengan 4, 9 lah kombinasi dia kan? Kita dah belajar kombinasi nombor sebelum ni. Ok, 9. Ok, macam mana 10? Dia pergi kat nilai tempat yang sebelah ni. Lajur yang kedua ni, ini ialah 10. Jadi 10 macam mana 10? Ni kita tarik balik, kita jadikan dia sifar. 10 satu sifar kan? So ini sifar lah. Ini sifar. So ini naik 1. Jadi satu sifar kan? Jadi satu sifar sama dengan 10. Okay, ini nilai tempatnya 10. Sekali lagi, ulang eh. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Okay, turun yang ini jadi 5. Okay, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, macam mana nak pergi 10? Pergi dekat ni, dekat laju yang kedua ni. Ni nilai tempat 10 ataupun kita kata rumah 10. Okay, so ni kita sifarkan dia. Ni naik 1. Sekarang ni dah jadi 10. Okay, 1 sifar kan? Ini 1, 10. Okay, 10. Macam mana 11 pula? Kita guna balik yang tadi. 11, 1. Ni 10 dengan 1. Jadi 11. 11, 12, 13, 14. 15 macam mana? 5 atas kan? So ini turun. Jadi, so 10 dan juga 5. So, jadi 5, 15. Okay. Ini 15. Dan 16, 17, 18, 19. Okey, sekarang ni dah jadi 9 19. Sebab ini 9 ni kan, 5 6 7 8 9. Ini 19. Okey, macam mana 20? Pergi dekat 10 ni tadi, nilai tempat 10 ni tadi. Pergi dekat nilai tempat 10. So ini jadi sifar. Ini 1 tadi kan, 1 10. Jadi tarik yang ini naik atas. Jadilah 2 20. Okey, 20. Jadi kalau 21 macam mana? Samalah. 21, 22, 23, 24. Okey, 24, 25, turun 5 atas, ini jadikan sifar. Okay, so sekarang kat sini ada 2. Okey, kat sini ada 2, 20. Ini nilai tempat 10 kan? Kita ingat. Ini 10. 20 di sini 5, 25. Okey. So begitulah seterusnya eh. Begitulah seterusnya sampailah kepada hatta ratus sekali pun lah. Kalau contoh, okey, kita cuba di sini eh. Katakanlah cikgu naikkan dekat sini. Sini, sini, dekat sini cikgu naik. Okey, baik. Sini kita dah masuk kepada ratus. So kita tengok dekat sini. Kita baca daripada ratus lah. Okey, daripada ratus. Dekat sini ratus. Okey, sa, dulu, ratus. Okey, ratus. Okey, baik. Tengok ratus dekat sini. Yang naik berapa? Satu. Bermaksud 100. 100. Dekat sini yang naik berapa? 2. Jadi 120. Yang ini ada 5 dan ada 1. Jadi berapa? 6. Jadi kalau kita baca ni, 126. Okey, ni 126. Okey, samalah juga. Okey, sama juga. Contohnya ni kat sinilah. Okey. Ni naik. Baik, so sekarang kita tengok kat sini, 100. Ni ada berapa? 2 yang naik. Jadi 200. Yang ini atas dan bawah. So 5 dan 1 jadi 6.
206. Yang ini tak ada. Sebab semuanya jauh daripada garisan tengah ni. Jadi sifar ni 260. So begitulah cara untuk kita membaca abakus dan juga ataupun dengan panggil ini sebagai sempua alat pengira. Okey, nanti pada video akan datang cikgu akan kongsikan bagaimana kita nak menambah dan juga menolak menggunakan abakus. Berharap kita faham dan tahu cara menggunakan abakus. Okey, kita jumpa lagi untuk akan datang.